Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna Muhammadin abduhu wa rasuluh Ayuhal hadirun Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun Wa qala ta'ala ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun Jemaah-jemaah yang dimuliakan oleh Allah Dalam waktu yang sangat-sangat terbatas ini Mari sama-sama kita merenung Sudahkah kita menjadi seorang muslim yang kafah dalam berislam? Artinya adalah segala aspek kehidupan kita semata hanya mengikuti apa yang diinginkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semua kita pertahankan sampai akhir hayat kita. Apapun konsekuensi-konsekuensi yang kita harus hadapi artinya adalah kita di dalam beragama bukan hanya secara kafah saja bukan hanya secara menyeluruh dari segala aspek kehidupan kita saja tapi semuanya itu adalah betul-betul kita pertahankan dan kita selalu berdiri di atas Iman sebagai pegangan hidup kita, prinsip hidup kita, dasar hidup kita. Syariat adalah tata cara kehidupan yang kita ikuti dalam segala aspek kehidupan kita. Karena tujuan kita adalah menjadi manusia-manusia yang berakhlak mulia, yang berakhlak karimah. Yang insya Allah kita akan mendapatkan apa yang disebut dengan keberuntungan baik dalam hidup kita di dunia maupun kehidupan nanti di akhirat. Usikum nafsi wa iyaya bitaqwallah. Dalam waktu yang sangat terbatas ini, khatib akan sedikit berbagi tentang apa itu istiqamah dan bagaimana cara untuk kita menjadi orang yang istiqamah. Artinya adalah bicara untuk menggapai keistiqomahan itu dalam kehidupan kita. Kata istiqomah, kalau kita belajar bahasa Arab, ilmunya namanya ilmu sorof, yaitu yang mempelajari tentang morfologinya bahasa Arab, yaitu ilmu yang mempelajari tentang asal-usul kata dalam bahasa Arab yang disebut dengan ilmu sorof, maka kata istiqomah itu adalah ala wazni istaf'ala yastaf'ilu istif'alan. Istaqoma yastaqimu istiqamatan dan ini adalah yang disebut dengan thulasi mazid yaitu huruf kata yang bukan kata dasar lagi tapi sudah ada imbuhannya kata dasar daripada istiqomah diambil dari kata koma yang mempunyai arti adalah berdiri maka Para ulama mendefinisikan apa itu istiqomah. Istiqomah adalah berdiri di atas prinsip dan di atas pedoman hidup dan di atas tujuan hidup yang memang yang diinginkan oleh Allah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Prinsip hidupnya mabda'u hayatihi adalah lillah itu orang yang istiqomah. Dan pedoman hidupnya adalah manhajul hayatihi adalah ma'allah. Tujuan hidupnya adalah ilallah. Dia yakin suatu saat dia akan kembali kepada Allah. Maka tujuan hidupnya adalah semata untuk menggapai ridha Allah. Dan untuk membawa bekal untuk dia menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang istiqomah adalah orang yang prinsip hidupnya mabdahu hayatihi prinsip hidupnya adalah lillah apa itu lillah
Tilillah adalah diantaranya adalah semua adalah milik Allah. Dan orang yang istiqomah, dia yakin seyakin-yakinnya bahwa apapun yang ada pada dirinya bukan hanya sekedar pangkat dan jabatan, bukan hanya sekedar harta, bahkan nyawa yang menyatu dalam tubuhnya, bagi orang yang istiqamah dia yakin itu semata adalah milik Allah. Nyatanya dan buktinya, ketika orang tersebut yang istiqamah tersebut misalnya sudah datang ajalnya, sudah datang kematian kepadanya, apapun yang dimiliki oleh orang tersebut, harta yang berlimpah, pangkat dan jabatan yang cukup tinggi dan strategis, ilmu pengetahuan, kepandaian, kecerdasan dan keintelektualan yang baik, bahkan yang cukup diakui oleh orang banyak di mana-mana pun, tapi orang yang istiqomah dia yakin apapun yang ada pada dirinya itu hanya sekedar amanah dan titipan dari Allah, karena semua adalah milik Allah, nyawa yang menyatu dalam tubuhnya pun adalah milik Allah. Maka kapanpun dan dimanapun ketika Allah mengutus malaikatnya untuk memisahkan nyawa dari tubuh orang tersebut, dan siapapun manusia ini ya tidak akan mampu untuk menunda. Jangankan satu bulan, jangankan satu minggu, jangankan satu hari, jangankan satu menit, satu detik pun kalau kematian memang sudah di sisi itu catatannya. Allah mengatakan, yaitu la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimu. Kematian itu, ajal itu, kalau sudah mampir kepada seseorang dan memang orang itu sudah waktunya dia meninggalkan hidup di dunia ini, yaitu datang kepadanya kematian, satu detik pun dia tidak akan mampu untuk menunda, bahkan untuk mempercepat pun tidak. Nah, orang yang istiqomah, dia yakin bahwa prinsip hidupnya adalah lillah, dan pedoman hidupnya adalah ma'allah. Apa itu ma'allah? Dia yakin segala apapun kehidupannya 24 jam, kemana kakinya dilangkahkan, ucapan statement apapun yang keluar dari lidahnya, pemikiran-pemikiran apapun yang keluar dari otaknya, apapun yang dilakukannya, dia yakin dia tidak akan pernah melakukan apapun kecuali yang sesuai dengan kehendak Allah, yang sesuai dengan syariat dan tidak keluar dari petunjuk Allah, yaitu syariat yang disampaikan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah orang yang istiqomah, hidupnya lillah, prinsip hidupnya lillah, pedoman hidupnya adalah ma'allah, dan tujuan hidupnya adalah ilallah. Artinya ilallah adalah dia pasti suatu saat akan kembali kepada Allah. Dia pasti suatu saat akan mengakhiri hidupnya di dunia ini. Maka karena tujuan hidupnya adalah lillah, 24 jam kehidupannya dia maksimalkan, dia optimalkan hanya semata apapun yang dilakukannya bernilai, bernilainya adalah untuk mencari ridho Allah, dan nilainya adalah sebagai persiapan untuk dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, dalam surat Fussilat ayat 30 yaitu surat 41, Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innalladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya hamba-hamba Allah yang mengucapkan dan mengucapkan satu pernyataan Rabbunallah, Tuhan kami yang menciptakan kami, Tuhan kami yang mengatur semua kehidupan kami 24 jam dari kami bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan tidurnya pun bahkan sampai dia menghembuskan nafas yang terakhir, Rabbunallah, semata hanya mengikuti apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak keluar dari apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sumastaqom, dia istiqomah dan dipertahankan dan dia berdiri atas prinsip hidup yang seperti itu, dan dia berdiri di atas pedoman hidup yang seperti itu, dan dia berdiri atas tujuan hidup seperti itu, apapun konsekuensi daripada keistiqomahannya itu,
dihadapi. Jangankan hanya sekedar mengorbankan waktunya, jangankan hanya sekedar mengorbankan tenaganya, jangankan hanya sekedar mengorbankan hartanya, nyawa pun kalau memang harus dikorbankan demi ridho Allah, demi untuk mencapai ridho Allah, bagi dia bukan sudah menjadi penghalang lagi. Itu bagi orang yang istiqomah. Subhanallah, orang yang istiqomah ini kata Allah, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu, sesungguhnya hamba-hambaku yang mengatakan dalam hidupnya adalah rabbunallah, Tuhan kami yang menciptakan kami dan yang mengatur semua aspek kehidupan kami 24 jam, baik kami misalnya ketika di pasar, di dalam berdagang, ketika dia berniaga, ketika berbisnis sebagai entrepreneur, sebagai pengusaha, baik dia sebagai seorang aparat dan penegak hukum, baik dia sebagai politisi di dalam berpolitik, baik dia diamanahkan oleh Allah dan dipercayakan oleh masyarakat untuk menjadi pemimpin, dia tetap berdiri di atas prinsip hidupnya yang lillah, di atas pedoman hidupnya yang ma'allah, dan di atas tujuan hidupnya adalah ilallah. Orang yang istiqomah yang seperti ini, apa kata Allah? Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ketika dia menghadapi kematian, artinya adalah ketika dia menghembuskan nafasnya yang terakhir, ketika dia meninggal dunia, orang yang istiqomah ini, tatanazzalu alaihimul malaikatu, Allah menyuruh para malaikat yang begitu banyak untuk turun dan untuk menemani malaikat Israel menyambut nyawanya, menemani malaikat Israel untuk memisahkan nyawa dari tubuhnya. Malaikat Israel bertugas memisahkan nyawanya dari tubuhnya, dan malaikat-malaikat lain tadi atas perintah Allah disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Hei hamba Allah yang berkata rabbunallah tsumma istaqamu, ketika kematian menjemputmu, ketika malaikat Israel menjalankan tugasnya untuk memisahkan nyawamu dari tubuhmu, apa kata para malaikat tadi memberikan support dan memberikan semangat? Ala takhafu wa la tahzanu, janganlah engkau takut sedikit pun. Bahkan wala tahzanu, dan jangan sedikit pun kau bersedih. Walaupun kau harus meninggalkan apapun yang ada di dunia ini, bahkan meninggalkan orang-orang yang dicintai dan meninggalkan orang-orang yang mencintai kalian, sedikit pun janganlah kalian takut dan janganlah kalian bersedih hati. Kenapa? Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Para malaikat-malaikat yang turun berbondong-bondong tadi disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, selain untuk menyatakan jangan sedikit pun kau takut walaupun kau harus meninggal saat ini, jangan sedikit pun kau bersedih dengan meninggalnya saat ini, justru para malaikat itu juga disuruh oleh Allah untuk memberikan kabar gembira. Wa absyiru, wahai para malaikat, berikan kabar gembira kepada hambaku yang istiqomah ini dalam hidupnya. Apa kabar gembira yang diberikan oleh para malaikat ketika itu, ketika dia dalam keadaan sakaratil maut? Bil jannatil lati kuntum tu'adun, berikan kabar gembira kepadanya bahwa kematian ini adalah awal di mana engkau hei hamba-hamba Allah yang istiqomah dalam hidupnya, justru kematian ini adalah awal di mana kau akan memasuki surga yang selama ini dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang istiqomah dalam hidupnya. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah di dalam beriman, di dalam menjalankan syariat, dan di dalam menggunakan akhlak karimah dan memakai akhlak karimah dalam segala aspek kehidupan kita, betul-betul kita istiqomah dalam hal ini, mampu untuk melaksanakannya walaupun
harus menghadapi berbagai macam bujuk rayu iblis dan syaitan. Walaupun mungkin banyak persoalan-persoalan dan konsekuensi yang harus dihadapi, tetap dia tegar dan sedikit pun tidak mundur dari keistiqomahannya itu. Janjinya, janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang istiqomah ini, subhanallah, justru kematian adalah awal di mana kau akan masuk surga yang selama ini dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi manusia-manusia yang istiqomah dalam kehidupan kita. Dan mudah-mudahan kita menjadi seorang muslim yang kafah di dalam berislam, yaitu iman jadi prinsip hidup kita dan jadi dasar dan landasan kehidupan kita 24 jam. Syariat sebagai tata cara kehidupan yang kita jalani 24 jam. Dan kita memakai akhlak karimah, akhlak mulia dalam kehidupan kita sehari-hari. In ahsanal kalam kalamullahil malikil mannan. Wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi wa iyyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala itaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I'lamu ayyuhan nas anallaha shalla ala nabiyyi qadima wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima waddallahu ba'dil khulafai rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'i tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami sadar ya Allah telah banyak nikmat-nikmat yang kau anugerahkan dalam hidup kami ya Allah. Tapi sebaliknya banyak juga dosa, kesalahan, kekhilafan, bahkan maksiat yang kami lakukan ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Maafkan segala kesalahan kami ya Allah. Bimbinglah kami, bimbinglah keturunan kami, anak cucu kami, orang-orang tua kami, guru kami, bahkan siapapun orang yang berjasa dalam hidup kami. Dan bimbing juga ya Allah semua pemimpin-pemimpin kami, baik pemimpin agama maupun pemimpin negara ya Allah, untuk selalu berada di jalan yang benar, untuk selalu berada di jalan yang kau ridho ya Allah, agar tercipta dalam kehidupan kami kehidupan berkeluarga, kehidupan bermasyarakat, kehidupan berbangsa dan bernegara, kehidupan yang penuh dengan ridho, rahmat dan keberkahan darimu ya Allah. Ya Allah, jadikan kening kami yang selalu bersujud kepadamu ya Allah, lidah kami yang selalu bertasbih, bertahmid, bertakbir, beristighfar kepadamu ya Allah, hati kami yang tidak pernah lalai dan tidak pernah lupa kepadamu ya Allah. Jauhkan dan hindarkan dari diri kami dan tubuh kami harta dan perbuatan yang haram ya Allah. Berikan kekuatan kepada kami untuk mampu meninggalkannya ya Allah. Allahumma ansuril muslimin al mujahidin fi kulli makanin wa fi kulli zaman. Allahumma ansurhum ya Allah fa innaka khairun nasirin. Allahumma ansurhum ya Allah fa innaka khairun nasirin. Ya Allah, bagaimanapun kami saat ini, cinta dan sayang bagaimanapun kami kepada anak dan keluarga kami, orang tua kami, kami sadar ya Allah,
Itu semua hanya sementara, ya Allah. Satu saat kami pasti akan meninggalkan mereka, atau mereka yang meninggalkan kami lebih dahulu, ya Allah. Kapanpun dan dimanapun kematian menjemput kami, ya Allah. Kapanpun dan dimanapun Engkau mengutus malaikat-Mu untuk memisahkan nyawa dari tubuh kami, ya Allah. Matikan kami dalam keadaan beriman. Matikan kami dalam keadaan taat dan beribadah kepada-Mu, ya Allah. Setelah taubat kami, ya Allah, Engkau terima, ya Allah. Sekelam apapun masa lalu kami, jangan jadikan sebagai penyebab diturunkan berbagai macam bencana dan musibah dan berbagai macam kesulitan dalam hidup kami, ya Allah. Sekelam apapun masa lalu kami, jangan jadikan, ya Allah, sebagai sebab tidak diijabahnya dan tidak dikabulnya doa dan permohonan kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi al-ajalu akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah. Allahu akbar. Allah.